Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Azma 87 tutorial perbaikan peralatan rumah tangga dan berbagi ide kreatif dari barang-barang bekas. Sebelumnya untuk teman-teman yang sudah subscribe, saya doakan semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, sehat jasmani, sehat rohani, selalu diberi keselamatan, selamat dunia hingga akhirat nanti, dan juga selalu diberi rezeki halal barokah serta bermanfaat. Amin Allahumma amin. Untuk kali ini saya akan berbagi ilmu, berbagi pengalaman kepada teman-teman semua cara memperbaiki regulator ini untuk tekanan tinggi. Kondisinya sudah seperti ini. Ya, coba kita perbaiki apakah nanti ini masih bisa digunakan atau diperbaiki. Ya. Langsung saja kita bongkar untuk melepas ini tuas, melepas tuasnya ini. Kemudian ini ada pengunci merah, ini juga dilepas terlebih dahulu. Untuk melepasnya kita gunakan obeng yang tipis seperti ini. Ini tinggal ditarik ke atas. Nah, seperti ini. Sudah terlepas. Ini kata pemiliknya, meskipun seal tabung itu diganti, ini tetap saja necas. Coba kita coba terlebih dahulu. Kita kerannya kita matikan dulu. Suaranya ngecas agak terlalu kecil ya, tidak begitu terdengar, tetapi tetap bocor ya. Untuk caranya, karena ini tutupnya ini pecah, nanti kita ganti. Ini dilepas, tinggal ditarik ke atas. Ini posisi seperti ini, ditarik, ini sudah terlepas. Kemudian ini juga dilepas. Ini pengganti dari pirnya. Ini agak miring ya. Nanti bisa diluruskan. Bisa gunakan pakai palu. Ya. Kemudian siapkan pengganti tutupnya. Seperti ini. Ini bisa diambilkan dari regulator bekas yang sudah tidak dipakai ya. Kalau mungkin di tempat rongsokan banyak sekali, bisa diambil penutupnya ini saja. Diambil dulu. Kita perbaiki dulu untuk ini penguncinya ini. Ini agak miring, ini kita luruskan terlebih dahulu. Ini bisa gunakan pakai palu seperti ini. Tinggal ini dipukul-pukul. Pelan-pelan. Ini diluruskan, ini masih kurang sedikit. Seperti ini sudah lurus. Kemudian pasang kembali. Ini caranya seperti ini. Ini untuk pir, ada kalanya yang pir, ada kalanya berupa karet seperti ini. Jadi untuk nanti ini posisinya di dalam, posisinya seperti ini ya. Bisa juga dimasukkan seperti ini juga bisa. Ini dimasukkan terlebih dahulu juga bisa. Nah, ini posisinya harus berdiri, tidak boleh seperti ini. Harus berdiri, ya. Taruh di tengah seperti ini. Kemudian ini dimasukkan. Ya. Setelah ini selesai, kita letakkan terlebih dahulu. Kemudian kita cek. Bila hasil ini agak longgar, maka bisa diganjal pakai colatip atau seletip. Dilepas dulu. Untuk melepas, bisa pakai jarum. Ya. Kalau saya gunakan, yang saya gunakan ini bekas pematik kompor, lebih mudah. Seperti ini, tinggal diputar, sudah terlepas. Ini juga dilepas sama. Kemudian ambil
solatif. Tinggal ini dililitkan, jangan terlalu tebal. Jadi kira-kira saja satu set saja, kemudian ini nah, seperti ini sudah cukup. Kalau terlalu tebal nanti tidak bisa dimasukkan. Ini tinggal di ya, untuk mengembalikan tinggal taruh di sini. Nah, tinggal kita putar-putar seperti ini. Nah, ini sudah terpasang. Tinggal yang satunya. Nah, cukup mudah. Ya. Kemudian ini bisa dikasih oli. Dikasih oli seperti ini. Nah. Kemudian ini tinggal dipasang. Untuk cara pemasangannya ini dipegang, kemudian ya, posisikan seperti ini. Ini dimasukkan sambil diputar-putar. Nah, sudah terpasang. Kemudian untuk pengunci ini dipasang kembali. Sudah selesai. Lanjut kita coba. Alhamdulillah sudah aman. Tidak ada kebocoran lagi. Coba kita buka kerannya. Alhamdulillah bisa normal kembali. Jadi teman-teman yang punya regulator seperti ini, ya kelihatannya sudah jelek, tapi ini masih bisa digunakan, masih bisa diperbaiki. Bisa ikuti seperti yang saya lakukan, ya teman-teman bisa ikuti yang saya lakukan cara memperbaikinya. Apabila teman-teman kurang paham, kurang jelas, bisa ditanyakan, ditulis di kolom komentar, apa mungkin bila mengalami kendala yang lain. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa dukung terus Azma Channel 87 dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.